العالمين. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والصلاة والسلام على رسول الله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور وأرسل رحمة للعالمين، فصلوات الله عليه وسلامه التام وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. جماعة sekalian, ada dua hadis yang sangat populer yang diriwayatkan masing-masing oleh sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhum, dan yang kedua oleh sahabat Abu Bakrah An-Nafi' radhiyallahu ta'ala anhum. Kedua hadis ini terangkai dan menyatukan sebuah kisah yang melahirkan satu hukum. Disebutkan dalam hadis riwayat sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim wafat dalam keadaan masih dalam buaian, masih bayi, maka masyarakat sekitar pada masa itu melihat satu fenomena gerhana matahari yang menjadikan keadaan sekitaran gelap, dan mereka menyimpulkan bahwa boleh jadi alam itu juga berduka atas wafatnya salah satu putra Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ibrahim. Mendengar itu, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merespon, dan responnya lalu kemudian tergabung dalam dua hadis yang diriwayatkan dua sahabat tadi radhiyallahu taala anhuma. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menerangkan setelah menyontohkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita tunaikan. Beliau bersabda, "Innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Dalam hadis riwayat Abu Bakrah Nafi', disampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, "Sungguh matahari dan rembulan itu adalah di antara dua tanda-tanda kebesaran Allah dari sekian banyak tanda yang diciptakan oleh Allah agar membuat hamba itu ingat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La yankasifani limauti ahadin." Keduanya tidak akan terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari khusuf atau gerhana rembulan khusuf, disebabkan karena wafatnya seorang hamba, auli hayati, atau karena kelahiran seorang hamba. Lalu Nabi mengingatkan, dalam kondisi gerhana ini sejatinya seorang hamba hendaknya berpikir bahwa satu saat boleh jadi ia merasa dan mengalami kegelapan yang real, yang nyata, berbeda dengan gelap yang ia alami sementara saat di dunia dalam kondisi gerhana. Gerhana berlangsung hanya sementara, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam, setelah itu terang kembali. Namun fitrah manusia ketika merasakan kegelapan, hatinya pasti merasa gelisah, takut, was-was. Malam-malam yang terang tiba kemudian padam lampu, merata keseluruhannya, semua panik, was-was, meraba jalan. Sekarang Anda bisa gambarkan, bayangkan, imajinasikan, jika lampu padam dan terjadi gerhana pula pada masa itu, dan gelap keseluruhannya. Maka fitrah manusia kecenderungan mengantarkan ia pada perasaan panik, gelisah, takut, khawatir. Karena itu dalam redaksi hadisnya, yukhawwifu bihima, Allah Subhanahu wa taala ingin menggetarkan hati hambanya dengan menetapkan kejadian gerhana itu agar ia merasa khawatir, panik, takut kalau-kalau kemudian dia mengalami kondisi wafat, meninggalkan alam dunia ini dan merasakan gelap yang sejatinya. Boleh jadi ketika bekalnya tidak cukup, alam kuburnya alih-alih terang ternyata gelap. Ternyata gelapnya itu berlangsung terus sampai kehidupan berakhir, sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata bukan hanya gelap di alam kubur, tapi juga gelap ketika kembali kepada Allah karena tidak memiliki amal.
Karena itulah sejatinya ketika datang gerhana, Allah mengingatkan kita, hei selama ini apa yang kau lakukan dalam hidup? Bagaimana perjalanan hidupmu? Mengertikah engkau tentang siapa engkau? Di mana sekarang kau berada? Apa yang harus kau lakukan? Kemana engkau akan pulang? Kalau sekarang kau merasakan gelap dan panik, gelisah, takut, maka takutlah ketika engkau meninggalkan dunia ini dan tidak punya bekal, maka keadaanmu akan lebih gelap dari apa yang kau rasakan sekarang ini. Jika engkau tidak menyiapkan amal saleh, amal-amal yang telah aku ajarkan, aku tuntunkan melalui Rasulku, kurang lebih demikian kalau kita bahasakan, maka konsekuensinya lebih gelap dari apa yang kau rasakan saat gerhana saat ini. Gerhana tidak terkait dengan kematian atau kehidupan seseorang. Tidak ada klinik di dalamnya, tidak ada kultus di dalamnya. Yang lebih penting, gerhana mengingatkan kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi mengatakan dan menganjurkan kepada kita semua serta menuntun, jika terjadi gerhana, maka segeralah ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri kita. Jangan-jangan selama hidup ini bekalnya masih kurang. Belum banyak beristighfar, masih banyak dosanya, belum cukup amal solehnya. Maka kita terkoneksi dengan Allah. Kita tunaikan sholat 2 rakaat, 2 kali ruku, 2 kali sujud. Kita bertasbih kepada Allah, kita memujinya, kita memohon ampun kepadanya. Sekaligus kita meminta kepada Allah supaya apa yang kita tatap, kita lalui, kita jalani dalam kehidupan senantiasa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ketika Anda melihat matahari langsung ingat Allah? Ketika melihat bintang ingat penciptanya? Ketika melihat lautan ingat penciptanya? Jangan-jangan selama ini kita hanya kagum, melahirkan teori, memetakan jalan hidup sementara di dunia, lupa bahwa semua yang dicipta itu sejatinya adalah tanda-tanda yang seharusnya menyadarkan kita akan adanya pencipta yang agung yang kita akan kembali kepadanya. Kalau dengan diberikan gelap sementara belum sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah dan menghuni sementara tempat yang disebut dengan kubur, barzakh itu, dengan pertaruhan tak punya amal gelap, jika kita siapkan amal, maka kita akan mendapati terang kembali seperti purnanya gerhana. Maka Nabi menganjurkan setelah sholat, kita mengisi dengan istighfar, kita mengisi dengan tasbih, kita berdoa kepada Allah dan memperbanyak amal soleh semampu yang bisa kita lakukan. Ada amalan fisik, ada amalan harta. Maka keduanya dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan fisik dengan berdoa, berzikir, beristighfar, bermohon kebaikan. Amalan harta dengan bersedekah semampu yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, gerhana tahun ini di kalender Masehi 2023. Karena mentari terkait dengan amalan harian yang mengakumulasikan hadirnya bulan baru. Akumulasi setiap hari melahirkan bulan baru. 1, 2, 3, kemudian 29, hitungan kemudian masuk atau ke 30, lalu hadirlah kemudian hari baru di bulan baru. Demikian dalam penanggalan Hijriah, maka setiap gerhana terjadi tanggal 29 Hijriah. Dan gerhana tidak terjadi kecuali dalam kondisi matahari, bumi, dan bulan berada dalam satu garis. Dalam bahasa Arab disebut dengan ijtima', dalam bahasa kekinian disebut dengan konjungsi. Maka bila terjadi tanggal 29 Hijriah, konjungsi itu, ijtima' itu dalam bentuk gerhana, ini secara hisab menunjukkan bahwa terjadi fase akhir bulan yang akan mengantarkan kepada hari baru di bulan baru. Alhamdulillah, secara pendekatan astronomis, baik dari keterangan BMKG, Badan Meteorologi dan Geofisika, atau juga analisis-analisis pendekatan astronomi, hisab, falak, yang bahkan kita lakukan sekarang, gerhana hybrid saat ini, baik itu keseluruhan, baik itu yang cincin atau sebagian, itu merata dan tersebar diberikan tandanya oleh Allah di wilayah Indonesia ini. Dan kita menunaikan sholat saat ini serta khutbah saat ini, kita bersyukur diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah sekaligus mengetahui tanda akhir waktu dari bulan ini, yaitu 29 Ramadan, yang boleh jadi saat maghrib nanti secara perhitungan hisab astronomis dan tanda tadi telah masuk kepada hari baru di bulan baru. Namun demikian, yang menggunakan metodologi ru'yat untuk memastikan melihat hilal juga tentunya ada kesempatan dan diperkenankan untuk melihat di akhir-akhir sore nanti menjelang maghrib di hari ini, tepat tanggal 29. Jadi yang akan menggunakan hisab dengan tanda-tanda gerhana ini dan hitungan yang telah ada akan menunaikan
Idul Fitrinya, satu Syawalnya, esok hari hari Jumat 21 April 2023 bertepatan dengan satu Syawal 1444 Hijriah, sedangkan yang menggunakan ru'yat tentu belum bisa disampaikan kecuali setelah melakukan ru'yat itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita kuat keinginan untuk beramal saleh, kemampuan untuk berdoa, berzikir kepada Allah, dan hati yang bersih untuk menilai segala sesuatu dengan kebaikan, dengan rahmat Allah. Maka khatib menganjurkan perbanyak amal saleh, perbanyak zikir, dan terkait dengan penunaian Idul Fitri, kita bergembira bersama, saling menghormati, saling menyayangi, dan saling memuliakan satu dengan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minadh dhaakiriinal mu'miniinal muslimiinas shaalihiin wa ja'alna a'immatal muttaqiin fi 'asrina hadha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salawaatina wa qiyaamana wa ruku'ana wa sujuudana وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وبفرائضك مؤدين وللصلوات حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك الطالبين وتحت لواء نبيك محمد يوم القيامة سائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.